di perairan Kepulauan Seribu. Peristiwa naas itu terjadi setelah beberapa menit pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Mereka belum dapat memastikan penyebab jatuhnya pesawat yang diketahui sudah berusia lebih dari 26 tahun tersebut. Kecelakaan dapat dialami oleh siapapun, termasuk oleh sebuah pesawat terbang. Namun ada beberapa faktor yang sering menyebabkan sebuah pesawat terjatuh dari udara. Apa sajakah itu? Angin yang berembus dari atas, belakang atau samping bisa membuat pesawat terbalik karena angin punya kemampuan untuk menghilangkan udara dari sekitar sayap pesawat, gejala turbulensi. Dalam kasus seperti ini, pesawat akan kehilangan kecepatan saat berada di ketinggian tertentu. Yang paling berbahaya dari fakta seperti ini adalah mikrobus aliran udara yang mendadak kuat dan terlokalisasi. Awak pesawat di seluruh dunia menjalani pelatihan ekstensif untuk menghadapi mikrobus karena akibatnya sangat fatal bagi pesawat yang mendarat atau lepas landas. Sesuai fungsi saat keadaan cuaca berubah mendadak, misalnya sistem autopilot. Peran bahasa juga dapat terjadinya miskomunikasi antara pilot dengan petugas menara kontrol bandara saat lepas landas atau mendarat. Lalu kesalahan manusia seperti pilot yang fisiknya kelelahan dan penumpang yang nakal hingga kendala teknis semacam kerusakan mesin, bagian lain pesawat maupun kehabisan bahan bakar, semua ini bisa menjadi faktor penyebab sebuah pesawat terbang terjatuh. Pun pesawat komersial bisa terjatuh akibat aksi kejahatan seperti pembajakan, terorisme, atau terkena peluru kendali saat melintas di zona perang militer. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Perekam data penerbangan elektronik. Black box merupakan istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960 Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland. Black box pada dasarnya adalah hard drive yang diperkuat berfungsi untuk merekam segala sesuatu mengenai riwayat suatu penerbangan. Dilansir dari Flightradar 24, yang disebut Black Box adalah Cockpit Voice Recorder, CVR, Flight Data Recorder, FDR, atau kombinasi keduanya seperti yang dimiliki pesawat modern. CVR merekam dan menyimpan sinyal audio di dalam kokpit, termasuk rekaman percakapan pilot, diskusi awak, pengumuman ke penumpang, transmisi radio, suara mesin, hingga alarm otomatis. CVR secara otomatis akan menghapus data audio lebih dari 2 jam sejak penerbangan terakhir. Sementara FDR merekam beragam data tentang semua aspek pesawat saat terbang. Data yang direkam FDR mencakup sekitar 700 parameter berbeda, termasuk kondisi sayap autopilot, pengukur bahan bakar, ketinggian pesawat, kecepatan udara, hingga arah pesawat. Tidak berbentuk
kotak dan tidak berwarna hitam. Bentuk black box sendiri berupa silinder yang dipasang pada dua bagian logam besar. Bentuknya lebih mirip kompresor udara daripada alat perekam. Dilansir dari AeroTV, istilah box atau kotak mengacu pada rekaman yang dibuat pada pita logam. Perekam ini kemudian digantikan oleh papan memori digital. Sementara itu, warna internasional untuk black box bukanlah hitam, melainkan oranye. Black box diwarnai oranye untuk alasan kemudahan pengambilan. Pesawat mungkin akan jatuh di area-area yang kurang jelas secara visual seperti perairan, hutan, atau area yang tertutup reruntuhan pesawat itu sendiri. Sehingga warna oranye dinilai kontras dan diharapkan dapat mempermudah penemuannya apabila terjadi kecelakaan. Selain warna yang mencolok, box dilengkapi suar pencari yang bisa memancarkan sinyal dalam radius sekitar 2 km. Black box akan memancarkan sinyal secara otomatis saat kontak dengan air. Sinyal tersebut dapat terus dipancarkan hingga baterainya habis, yakni sekitar 1 bulan. Dirancang dengan sangat kuat, black box harus bisa bertahan dalam setiap kondisi terburuk sekalipun. Hal ini tentunya untuk melindungi data yang terekam dalam black box hingga dapat dievakuasi. Maka dari itu, black box dirancang sedemikian rupa dan melewati serangkaian uji ketahanan. Dilansir dari DW, black box diuji dengan ditabrakan ke dinding beton dengan kecepatan 750 km per jam. Benda ini juga harus menahan beban seberat 2,25 ton setidaknya selama 5 menit, tahan air dan tahan tekanan air hingga 6.000 meter di bawah permukaan. Untuk pengujian suhu, black box harus bisa bertahan pada suhu 1100 derajat Celcius selama 1 jam dan 260 derajat Celcius selama 10 jam. Itulah gambaran ilustrasi insiden kecelakaan pesawat mengalami kegagalan mesin dan sistem navigasi di lintasan udara. Terima kasih atas perhatiannya. Masih tetap bersama kami YM22 Channel di Yudis Mahardika Video, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami akan memberikan video gambaran ilustrasi yang terbaik untuk Anda.